Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sabtani di channel Bapak AA. Channel yang membahas seputar desa Lojikobong ya teman-teman, yaitu desa saya sendiri. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa mohon bantuan dan supportnya untuk tekan tombol like, komen, subscribe ya teman-teman, supaya supaya saya tambah semangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, bantu ya, mohon doanya untuk supportnya. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Saya sudah berada di Blok Kemis RT 1 RW 2, tepatnya di depot isi ulang air minum Mukwa. Nah, ini samping kanan saya Bapak Mang Yadi ya? Iya. Mang Yadi yang kebetulan dia adalah pemilik depot air minum Mukwa ini. Nah, hari ini akan saya tanya-tanya aja deh untuk konten saat ini. Oke, Mang Yadi, kita langsung boleh nih langsung ditanya-tanya. Silakan. Oke. Teman-teman masyarakat Lojikobong yang mungkin sih sebelumnya sudah tahu ya kalau Mang Yadi ini sebelum membuka depot air minum isi ulang ini adalah bos rongsok ya, bos rongsokan luar biasa sebagai bos rongsok. Cuman ya kita kepoin, kenapa kok bisa beralih ke depot air minum isi ulang? Mari kita tanya teman-teman. Oke, siap Pak Yadi? Siap Mang Yadi? Siap. Oke nih, pertanyaan pertama, kenapa sih Mang Yadi bisa beralih profesi dari bos rongsok menjadi bos depot air isi ulang Mukwa? Monggo dijawab. Ya. Gagi jawab, lagi guys saya nabaik, guys kan saya nabaik kan. Kunaon tah bisa alih profesi? Ya pengen alih profesi aja. Oh, alasannya cuma ingin beralih doang. Berarti ya. Berarti itu ya, lamun cekin nama mimilikan. Tapi hasilnya ini lebih mending mana? Mending sekarang. Oh, aduh, alhamdulillah teman-teman. Ya, pikiran banyak. Oh. Kalau rongsok pikiran banyak, banyak gimana, Mas? Banyak prosesnya gitu. Oh, iya. Kalau isi ulama lebih simpel mungkin ya. Lebih simpel. Isi galon langsung dianterin, langsung jadi uang. Ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Kalau rongsok mah keliling dulu ya. Proses heula, keliling mupulan berhenti. Masyarakat yang mereka jual rongsok di drop dulu sampai banyak baru merendi lelang gitu ya. Oh, berarti intinya lebih praktis di isi ulang aja. Oke. Itu berarti teman-teman alasannya seperti itu, berarti lebih simple ya, lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu untuk proses mendapat penghasilannya. Mungkin ya uangnya berputar tuh lebih cepat mungkin ya, itu ya. Oke, terus apa nih suka dukanya menjadi tukang galon atau depot isi ulang? Panas sekali, panasan, hujan-hujanan. Cara kumaha ya teh? Dok, panas sekali, panasan. Oh, banyak. Bisa ya? Iya, berarti harus maunya. Terus, namanya kalau udah ya. Delivery ada yang Mang Yadi kirim, ya udah masih langsung cos, langsung ke TKP. Ya seperti itu atau gimana? Enggak boleh malas. Harus optimis terus. Mantap. Enggak boleh sakit, teman-teman. Ya pokoknya customer diutamakan, servis customer tuh paling utama ya, kita jangan sampai mengecewakan. Tak kumaha? Iya. Oke. Terus paling dua pertanyaan lagi lah, mungkin grogi teh. Untuk
Mantap, mantap. Iya, iya. Dari mana sumber atau asal air minum Depot Isi Ilang ini? Ya, dari mana asalnya? Apakah kan sekarang lagi musim hujan ya? Bisi gurujuk-gurujuk hujan. Wah, ma, pak, hujan ya, lumayan yang isi galon. Gian, tetap kumaha. Atau dari, kan dekat Cikamangi ya. Apa airnya dari Cikamangi? Atau kadangin air hujan? Atau dari mana asalnya? Dari sumber mata air. Oh, aduh, sumber mata air pegunungan. Ya, supplier atau apa? Iya, pak. Supplier. Dari mana itu asalnya suppliernya? Dari Gunung Kulon. Oh, aduh. Ini peretan tahu di situ. Oh, sarekene. Oh, sarekene. Bisa yang kirempah mayit. Wah. Oh, ya, oke, siap, siap, siap. Oke, terakhir nih, Mang Yadi nih. Aman tidak nih air mukwa untuk dikonsumsi nih? Alhamdulillah, Pak. Aman. Sudah bersertifikat berarti ya. Oke. Nanti tadi akan saya tampilkan sertifikatnya ya, biar memastikan buat customer atau pembeli-pembeli khususnya Desa Loji Kobong nanti benar-benar yakin bahwa air mukwa itu sehat, sudah teruji di lab ya. Dan dinas-dinas terkait pun ya sudah melakukan apa namanya tes ya, pengecekan. Oke. Nah, selain air galon, apalagi nih yang suka dijual sama Mang Yadi? Apa jual diri? Apa jual naon? Naon bae anu aya dijual? Naon bae anu aya dijual? Oh, dapat jadi duit. Duit gitu. Oke, oke, oke. Ya. Ya itu teman-teman, saya juga gimana ya? Grogi nanya-nanya bos ini tuh, soalnya luar biasa. Bos Depot gue ini jadwalnya sangat-sangat sibuk. Nggak sebeta, terek naon dia nanya, ngobrol saja, nak ngobrol nggak diacakan lah. Oke teman-teman, sudah dulu katanya segitu aja review untuk Depot air minum mukwa. Yang pastinya airnya aman dikonsumsi karena sudah dites dan dicek oleh dinas-dinas terkait. Betul begitu? Betul. Betul. Ya, berarti teman-teman jangan ragu, jangan takut-takut lagi untuk mengisi air galonnya dengan air isi ulang mukwa. Dijamin higienis, aman, dan sehat. Betul? Betul. Betul. Oke, segitu aja teman-teman. Saya mengingatkan lagi, sekali lagi ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya supaya bisa terus berkembang dan saya juga bisa terus semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih untuk yang menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus desaku. Salam Loji Kobong.